firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Sana yang hidup, terang bagi jalanku. Di sini ada yang suka pesta. Suka pesta? Ada yang suka pesta? Tidak ada tangan, tidak suka pesta. Kalau pergi pesta biasanya berdandan atau tidak, pakai baju pesta atau tidak, pakai. Kalau pesta sini banyak yang suka. Kalau di sini ada yang suka masalah atau tidak? Masalah ini tidak ada yang suka ya. Lebih baik kita pergi pesta. Siapa yang mau masalah ini? Tapi di sini ada kita yang tidak punya masalah hidup. Coba angkat tangan, tidak punya masalah hidup. Ada? Semua punya masalah hidup? Punya. Ya, yang besar, yang kecil, ya, ada masalah hidup. Kalau ada, tadi pagi masalahnya, kami ini antri, ya, pagi ada di Bali. Pesawat, lalu tunggu ya, ternyata tempat kita mau check-in itu bermasalah komputernya. Sudah setengah jam berdiri, antrian tidak jalan-jalan. Dan jam pesawat sudah mau berangkat. Jadi masalah orang lain membuat saya jadi bermasalah. Karena ya, masalah komputer itu bukan masalah saya. Tapi kalau komputer itu tidak jalan, berarti saya akan ketinggalan pesawat. Untunglah komputer jalan, jadi masuklah pesawat dari Bali itu sampai ke Makmur itu panjang. Dia harus dari Bali sampai pergi ke Sumba, lanjut lagi sampai lagi ke Kupang, baru dari Kupang sampai ke Maumere. Karena sudah terlambat, jadi pesawat juga seperti sepeda motor, bisa ngebut. Jadi perjalanan itu saya kira dari cangkok dunia, dari terutama dari Kupang ke Maumere yang biasanya 50 menit. Tadi saya lihat, ternyata di jam itu ya masuk dalam 59 menit. Mengamuknya, kalau naik motor biasanya makin bahaya gitu ya. Makin bahaya ya. Ada kecelakaan kan? Jadi masalah itu ini yang sedang. Kalau masak pun, kalau mama tidak ada masak kok, masalah atau tidak? Masalah tidak? Tidak, masalah tidak, itu memang enak. Tapi ada orang juga, kalau banyak masak kok, tidak sehat. Belum bisa dia itu
diberikan hukumannya seumur hidup. Yang lain kibur itu lebih kasihan lagi. Kenapa? Ya, karena hukumannya adalah hukuman mati. Masalah keluarga. Kenapa masalah keluarga bisa sampai di hukuman? Aneh kan? Kenapa? Karena ada mungkin ada KDRT atau TV ke luar. Jadi apa yang terjadi? Dia dituduh pembunuhan berencana. Masih juga, masih kayak kata saya umur 20-an. Jadi apa yang terjadi? Ya, karena mungkin namanya mengalami kekerasan lebih kepada dari papanya, akhirnya denda. Dia jadi punya anak, kasihan mamanya, kalau ketahuan kan berarti mama mati kan. Jadi dia mau tutup itu mayat papa, masuk di mobil, obatan mendorong ke jurang supaya tidak ketahuan mama dia selamat. Tapi bukannya dia berhasil lalu ke jurang, malah dia juga kena bahkan akhirnya tertangkaplah dia. Akhirnya bapak sudah mati, mama juga kena hukum mati, dia juga kena hukum mati. Masalah kalian sebesar itu tidak? Seberat itu tidak? Puji Tuhan ya, tidak sebesar seberat itu. Masalah besar itu, apalagi kamu di Indonesia hukuman mati ya? Saya tidak percaya mau hukuman mati, tidak ada ya? Semua orang pasti punya, ada? Kesempatan kedua karena Tuhan itu maha hati dia bisa memperoleh dosa tetapkan dosa yang dihukum Tuhan bisa memaafkan. Pasti ada kesempatan untuk hidup. Masalah lagi di Indonesia ini dengan hukuman mati. Masalah. Tapi masalah berat, masalah besar. Kita bisa bilang, bukan kita bilang kepada Tuhan, masalah saya berat. Bukan itu, tapi kita bilang pada masalah kita. Kita punya Tuhan yang besar, bukan kita bilang kepada Tuhan, masalah saya besar. Dan kita bilang pada masalah kita, Tuhan, masalah saya punya Tuhan yang besar. Karena di sini satu Paulus mengatakan, apa yang dia katakan hari ini? Dia katakan, ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, dia katakan di situ, segala perkara dapat tertangguh dalam Dia yang memberi kekuatan pada segala perkara. Kalau tidak dalam perkara itu apa? Masalah kan? Tapi kita bisa berbuat perkara, berarti itu kita bisa membuat itu adalah kesempatan untuk jadi perbuatan dan karya. Perkaramu kesempatan untuk membiarkan Tuhan melakukan perbuatan dan karya. Kamu sudah tidak bisa ya lagi. Kita harus sudah bisa berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih besar daripada perkara dan masalah. Jadi masalah yang berat, kalau dia katakan di sini dalam pemuliaan Kristus berat. Kalau ditanya kita Kristus di masalah kita yang berat menjadi berkah. Ada kaya di tengah, ada Kristusnya. Jadi masalah bukan berat lagi, menjadi masalah yang membawa berkah. Karena ada Kristus di tengah masalah. Ada masalah datang kepada Yesus. Yesus tumbuh terus di sini. Karena kesetiaan. Karena tidak ada yang datang dengan masalahnya, kita pergi mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Masalah banyak.
Mas Kawin bilangnya apa? Hah? Beris, ya, tidak ada beris. Akhirnya kawin di luar berkat Tuhan. Pernikahan menjadi berat karena tidak ada berkat, tidak ada beris. Masalah tidak buat kita? Masalah. Menurut saya masalah. Masalah masyarakat kita. Hah? Masalah. Kalau di sini itu yang mau menikah, kalau frater-frater, masalahnya seperti apa? Kalau seperti ini, pilih panggilan itu. Kalau kita pikir panggilan itu mungkin hanya pikir panggilan itu berarti dipanggil Tuhan menjadi iman saja. Tapi panggilan ini itu ketiga, gereja katakan. Semua adalah suci panggilan itu. Panggilan menikah, ya, panggilan membiara, menjadi imam, atau panggilan menjadi single, itu juga dianggap panggilan. Tidak punya cara, tidak punya jodoh, langsung tidak ada cara. Tidak. Tapi masalahnya biasanya karena keluarga semua, kalau keluar dari latar kan, jadi tekanan. Benar tidak? Masalah yang kita buat sendiri. Kita membuat orang lain tertekan. Tuhan tidak memberikan kita masalah. Dia membebaskan kita dari masalah kita. Ya? Itu Tuhan. Karena kita tidak bisa dikatakan tidak ada Tuhan. Kenapa kamu kasih saya masalah begini? Kenapa begini? Kenapa kamu tidak bantu saya? Doa kamu itu sudah parah mencari. Justru kita bilang, Tuhan, ini kesempatan saya untuk semakin lagi percaya kepada Tuhan bahwa sungguh Tuhan yang besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, segala masalah dan perkara pasti akan Tuhan selesaikan dengan kebesaran. Jadi Roma adik-adik semua, mari kita biarkan segala masalah berat kita menjadi masalah yang membawa berkat karena Kristus ada dan kita hadirkan Kristus di tengah-tengah kita. Jangan kita tahu kalau sudah kita bersama dengan Kristus itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan Yesus yang menyelesaikan segala masalah yang paling berat adalah dosa. Bahwa kita mati, dia sudah menangkan dengan salah satu bangkit. Apa masalah yang bisa kita temani? Tidak ada. Dan dia sudah selesaikan, dia sudah menangkan untuk kita. Mari, izinkan saya tutup dengan sebuah lagu singkat. Judulnya, ya, Mustahil. Ya, Mustahil. Us.
Terima kasih.